Oke guys, sekarang aku nih lagi nyobain, kan barusan baru update. Jadi metanya tuh sekarang kayaknya pakai tanker ya. Terus searcher yang void nih, void yang ini, itu tuh dia tuh dinaikin damage-nya. Tapi dari tadi aku nggak nemuin ya bintang 2-nya. Tapi ini OP banget anjir. Gila nggak? Tuh. Belum merangkak nih dari bawah nih. Dari tadi 19 tuh. Tadi NNT tuh 70-an dia. Itunya. Sekarang jadi 24 tuh. Lowly creatures like you will fade before the pulse of the void. Dari tadi enggak dapat-dapat kok. Legendary. You've made the right choice. Oke. Sabar dulu. Ya level 10 dong. Gak bisa kalah gue. Tapi tanker-tanker gue sih udah level 3 itu. Masa gak bisa nahan? Gila sih. Tuh. Gigi banget. Sekarang tanker. Tanker sama searcher sih yang pas. Tapi ntar aku mau coba tanker sama hunter deh. Gak tahu ntar cocok nggak. Ini aku di 9. Sebenarnya kurang satu lagi tuh tankernya biar dapat efek lebih atos gitu, tanker sama cyborg. Jadi butuh si T3000, cuman dari tadi T3000 nggak dapat-dapat, jadi aku nggak fokusin naikin, nggak naikin apa namanya, nggak naikin level. Mending aku fokus di ini aja. Watch my back. They call me the machine killer. You've made the right. The power of the void. Let me freeze you. Gitu aja. Dipencar-pencar dong sama dia. Tetep aja anjir. Apa ya, momen lu tuh, monster lu tuh pasti nyamper gitu loh ke gua. Soalnya gua mage. GG banget sih ini. Kalian wajib coba ini kombonya. Jadi pakai seharusnya 4. 4 tanker, 6 sorcerer. Tapi kalau nggak dapet ya nggak apa-apa, 3 tanker aja di 9. Cuman ya itu berat di awal, soalnya kita harus dapetin Joey-nya itu. Joey-nya itu yang agak susah. Tadi beruntung banget Joey-nya dapet. Terus akhir-akhir dia bisa bintang 2. Lagi meta banget nih, kayaknya bentar lagi metanya sorcerer tanker ya, kayak gini deh. Mungkin ya segini aja dulu videonya dari gua. Buat kalian ya, jangan lupa like, comment, subscribe. Tungguin gue di next video, oke? See you.